I helped them. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar, hilang, dan yang lain. Terdengar jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak kabarnya gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Udah libur berapa bulan ya? Bukan bulan ya? 2 minggu ya kalian ya? Ya. Atau 1 bulan malah ya? 2 minggu Pak, benar Pak. 2 minggu. Sama kemarin 3 minggu kan ya. Libur panjang lah, lumayan lah kalian lah. Oke. Kalau sekarang karena kalian udah masuk ke pekannya mau UAS lah ya. Nanti di UAS UTS-nya, oh ya gimana UTS-nya? Ada kesulitan? Gilang, Yahya, dan yang lain? Halo? UTS-nya ada yang kesulitan? Aman, Pak. Aman. Oke. Hampir mirip lah. Waktu nanti seperti itu. Saya akan memberikan waktu 1 minggu dan kalian mengerjakan studi kasus. Karena emang titik akhir dari pengujian perangkat lunak itu untuk
menguji sebagai sampai mana perangkat lunak kalian tuh nanti ada yang ngebuat perangkat lunak, entah itu aplikasi, entah itu Arduino, entah itu alat dan lain sebagainya ya. Jadi diuji supaya layak untuk dipakai. Seperti itu. Dan nanti Bapak sarankan untuk proyek UAS atau nanti buat UAS-nya, karena lumayan waktu pembuatan program tuh nggak sedikit lah. Jadi kalian bisa membuatnya dari sekarang ya. Oh, sedikit bocoran untuk UAS nanti kalian membuat aplikasi, boleh yang kemarin kan kalian udah mengirim lah ya, yang waktu pertemuan pertama kalau nggak salah, entah itu pertemuan kedua ya. Jadi kalian boleh pakai aplikasi itu, atau kalian, Bapak sarankan sih kalian punya aplikasi buat nanti skripsi, entah itu alat atau lain ya, dan lain sebagainya lah ya. Jadi supaya nanti di mata kuliah ini kalian bisa menguji juga sebatas mana si alat kalian ya. Nanti kalian boleh menguji aplikasi ini dengan ini pakai, nah nanti pakai SDLC apa, dan kita fokusnya ke white box sama black box dulu ya, karena kalau pengujian tuh banyak tapi kita fokuskan ke pengujian black box dan white box, dan nanti juga ada SDLC-nya kayak kemarin, cuma sekarang tuh yang diwajibkan sama saya. Oke, Novi. Halo, suara saya terputus-putus ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Suaranya jelas, Pak. Jelas ya? Oh, tadi kata Novi. Oh, berarti yang dari Novi mungkin ya? Dari Novinya, Pak. Oke. Saya ulang ya. Jadi, tadi kan Novi nanya aplikasinya apa ya, Pak? Jadi, aplikasi saya bebaskan. Ya, saya bebaskan. Kalian entah itu. Tapi kalau Bapak sarankan, untuk aplikasi itu, aplikasi yang kalian nantinya untuk jadi skripsi kalian. Ya. Jadi nanti pas kalian skripsi itu, udah, kan sebentar lagi ya, semester 7 nih, kan udah bisa lah ya kalian. Nah, nanti di semester 7 tuh kalian udah tinggal menambahkan pendahuluan dan lain sebagainya. Kan kalau pendahuluan bab 1, bab 2 tuh kan dari segitiga bab 1 tuh kan segitiga empiris lah. Jadi kalian ceritakan dulu dari yang umum dulu mengerucut ke yang khususnya. Nah, terbalik di bab 2, kalian ceritakan yang khususnya dulu, baru ke umumnya. Nah, jadi di bab 3, nah sekarang nih, pengujian perangkat lunak kalian mulai dengan metode apa, ya. Nanti kan pakai SDLC ya, banyak sekarang metode tuh ada R&D, nah ini yang kalian kemarin uji ada extreme programming, tuh udah baru lah ya. Terus ada dari SDLC juga udah banyak lah ya yang sering dipakai sekarang tuh, lebih extreme programming dan malah DevOps. Oke. Kalau kalian mau nambah yang lain, kalau nggak salah ada di R&D itu bisa ada lagi metode, saya lupa namanya ya. Itu udah banyak sekarang. Nah, nanti di bab 3, nah ini pengujian perangkat lunak tuh bab 3 dan 4. Jadi udah masuk ke bab yang lebih ke penjabaran kalian mau memakai metode apa, dan nanti si pengujiannya diuji sebagai kualitas dari si aplikasinya. Ini layak nggak buat dijadiin skripsi sebenarnya itu sih. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa menambahkan lah kalian aplikasi dan lain sebagainya lah. Oke. Novi cukup ya? Kedengeran ya suaranya ya? Iya Pak, cukup Pak. Oke, itu ya.
Jadi itu buat gambaran UAS. Nanti kemungkinan kita mulai membuat project UAS. Sebenarnya dari sekarang kalian bisa merangkai lah ya. Nanti ada materi, bukan materi ya, lebih ke pertemuan khusus lah untuk membuat si aplikasinya lah ya. Sebentar, saya cek dulu. Kalian tuh, nah nih, di pertemuan ke, sebentar, black box, white box tuh, ini kan kemarin kalian sudah membahas tentang black box dan white box, cuma ini penjabaran di aplikasi kalian tuh di pertemuan ke 11, 12, 13 nih. Nah, kalian udah khusus lah nanti udah masuk ke perancangan kasus uji. Dan nanti hasil akhirnya akan jadi nilai UAS kalian. Oke, sebentar saya share screen dulu lah supaya jelas. Oke, share screen saya sudah terlihat. Halo? Sudah, Pak. Sudah tampil, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, di sini, di pertemuan ke 11-12 itu, kalian sudah mengukur produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini kan uji white box, black box. Nah, ini udah mulai nih. Karena kan white box, black box-nya kalian udah UTS sebenarnya. Nah, cuma kan di UTS itu menggunakan soal dari saya. Nah, nanti saya soalnya membebaskan kepada kalian. Maksudnya studi kasusnya atau dari segi aplikasinya lah. Ya. Dan jangan pakai aplikasi yang sederhana kayak kalkulator dan lain sebagainya lah. Kalau kalkulator udah dimodif kayak udah bagus lah, karena ini nanti akan hasilnya jadi ke skripsi kalian lah. Ya, tapi saya lihat udah bagus-bagus. Ezra di sini ada Ezra? Halo Ezra? Ezra ada Ezra? Oke. Okay. Ezra kemarin saya buka websitenya waktu aplikasi kok habis ya web hostnya ya? Coba nanti dicek lagi ya. Oh iya Pak, maaf Pak, saya juga baru ingat, jadi waktu itu karena ganti web, jadi ya, ya Pak, saya juga baru ingat waktu itu kan mau diganti studi kasusnya, jadi totonya itu malah kehapus gitu Pak, okay. Jadinya sekarang kepala sari, itunya juga linknya jadi beda Pak. Oke, nanti nanti aja lah, kita kan nanti masuk ke aplikasinya. Kalian mau kirim web kayak Ezra tuh bagus tuh, saya cek juga dari ininya laporannya lah ya. Tinggal nanti kirimnya linknya ya yang benar ya Ezra ya, nanti buat UAS sih ya. Ya Pak. Okay. Tapi apa saya kirim lagi yang untuk tugas 2 nanti Pak? Nggak usah nanti ya, aja pas UAS aja ya. Oke okay, okay. Pak. Oke okay. Sebentar. Nah, di pertemuan 9 kalian sudah cek materinya? Belum ya? Oke, sebentar saya matiin dulu ini karena mungkin sinyal di sini sedikit kurang bagus ya kameranya. Oke. Oke, di sini tentang sebentar. Oh, jadi kurang jelas ya. Oke, buat lagi aja lah. Oke, tentang analisis atau analisa resiko bahaya dengan metode FMEA. Di sini ada yang pernah dengar metode FMEA? Sudah? Ada yang pernah? Saya belum, Pak. Belum ya. Nah, ini bagus nih. Metode FMEA ini sering dipakai skripsi. Kalian bisa search lah ya. Sama saya dibantu lah search-nya. Ini bisa banyak dipakai. Bentar ya.
jurnal Mercedes. Nah tuh banyak di sini ya, karena ini banyak berkaitan dengan apa ya namanya, analisis resiko lah, penting. Dan ini banyaklah kalian bisa searching di Google Scholar atau dan lain sebagainya lah ya, tentang PMEA ini. Oke, dilanjut. Terus, nah materinya tentang latar belakang, aturan dasar, manfaat, proses, FMEA, timing, penggunaan, keuntungan, dan jenis. Oke, saya cuma menyampaikan sedikit lah ya dari materi, nanti selebihnya kalian baca. Dan yang belum presentasi, nanti setelah saya langsung presentasi ya. Oke, kita lanjut sebentar. Di sini ada latar belakang analisis dan metode risiko bahaya seperti mode kegagalan dan efek analisis. Fault tree analysis atau FTA, event tree analysis ETA, cause atau konsekuensi analisis CCA, hazard awal analisis PRHA, analisis keandalan manusia HRA, dan hazard dan operability. Nah ini. Ini apa ya namanya, metode risiko. Nah, jadi banyak nih metode risiko tuh, bukan hanya PMEA, ada FTA, ETA, HRA, banyak lah ya. CCA. Oke. Nah, ini failure mode and effect analysis adalah salah satu metode analisa failure atau potensi kegagalan yang ditetapkan dalam pengembangan produk sistem engineering dan manajemen operasional. Okay, terus kegiatan FMEA membantu untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial berdasarkan pengalaman dengan produk sejenis dan proses atau berdasarkan fisika umum dari logika kegagalan. Nah, yang perlu digarisbawahi tentang PMEA ini, jadi ini adalah potensi kegagalan ya dalam pengembangan produk. Nah ini jadi kita mengidentifikasi mode kegagalan potensial berdasarkan pengalaman dengan produk sejenis dan proses atau berdasarkan fisika. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Jadi sebelumnya udah ada pengalaman nih dari produk sejenis agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah, jadi diidentifikasi itu. Nah, ini nih metode PMEA itu intinya kayak gitu sih. Jadi kita analisis resiko yang ada supaya si resiko yang ada tuh tidak terjadi di kemudian hari. Itu sih secara garis besarnya tentang PMEA. Dan ini kalian bisa baca ya, ini ada PMEA adalah prinsip induktif penuh logika maju. Oke, ini. Nah, ini yang digarisbawahi gambar PMEA juga ya. Action, check. Step 1, detect failure mode. Jadi kita mendeteksi dulu apa nih si mode kesalahannya, kesalahan yang adanya ini di mana nih. Nah, terus di step 2 ada severity number. Nah, ini kita cari nih berapa number-numbernya, kita analisis nih. Number pertama yang dideteksi kesalahannya yang pertama apa, kesalahan kedua apa gitu ya. Ini probability number. Nah, ini lebih ke probability lah, ketahanannya ya. Terus dideteksi ini ya. Terus di sini ada risk priority number atau RPM. Nah, ini lebih ke kita resiko apa sih yang menjadi prioritas lah. Jadi kita udah deteksi nih, udah di akurat atau enggaknya, nanti udah dideteksi langsung kita cari nih prioritas apa nih yang menjadi prioritas ya dari
si Failur Mondenya nih ya. Kalian pasti banyak nih nanti kesalahan tuh apa aja ya. Oke, terus di sini ada secara umum sebelum melakukan pemeriksaan tim perlu mengidentifikasi beberapa informasi mengenai produk atau barang dan jasa, fungsi, efek dari kegagalan kesalahan, penyebab kesalahan, kontrol yang dilakukan saat ini untuk mencegah kesalahan, cara penanggulangan yang direkomendasikan, detail-detail lain yang relevan. Oke. Jadi nanti kalau kalian metode Bapak bebaskan ya. Kalian mau pakai SDLC atau mau pakai ini metode ini atau mau pakai metode apalah dan lain sebagainya, karena banyak metode itu ya, nanti dibuat di bab 3 tuh. Oke, okay. Di sini kalian mau pakai kuantitatif, kualitatif boleh, R&D boleh ya, nanti buat di UAS-nya lah ya. Nah di sini kalian identifikasi dulu si produk, fungsi dan lain sebagainya ya. Oke, okay, di sini aturan dasar. Pemea termasuk salah satu aset, termasuk satu set prosedur proyek yang dipilih, asumsi yang dianalisis ditetapkan, perangkat keras yang telah dimasukkan dan dikeluarkan dari analisis dan alasan ya untuk pengecualian. Aturan-aturan dasar juga menggambarkan singkat harusnya identifikasi ya, identifikasi analisis, status hardware dasar, dan kriteria sistem dari keberhasilan misi. Oke. Nah ini, oke, ini kalian bisa baca lah ya. Kalau manfaat dari PMEA, metode ini menyediakan dokumentasi untuk memilih desain dengan probabilitas yang tinggi atas keberhasilan operasi dan keselamatan. Sebuah metode yang seragam didokumentasikan menilai mekanisme potensi kegagalan, identifikasi awal dari titik tunggal kegagalan, metode yang efektif untuk mengevaluasi dampak dari perubahan yang diusulkan untuk desain dan atau prosedur operasional yang keberhasilan misi, pada keberhasilan misi dan keselamatan. Nah, ini penting. Ini, makanya sering dipakai itu, ini manfaatnya. Jadi bahan pertimbangan dosen, pembimbing, dan lain sebagainya. Karena ini nih, dia bisa mengevaluasi dampak dari perubahan. Nanti kalian kan pasti aplikasi itu ada pengembangan, pengembangan, pengembangan. Misal, nanti aplikasi yang nanti kalian buat skripsi, ternyata nih, udah ada nih dari sebelumnya. Dari mahasiswa lain. Nah, yang sudah lulus ya. Nah, mungkin kalian bisa mengembangkan sesuatu. Nah, nanti biasanya dari pengembangan itu pasti ada dampak-dampak tertentu. Nah, biasanya diuji coba pakai metode ini. Terus sebuah dasar untuk prosedur pemecahan masalah dan penerbangan dan untuk mencari pemantauan kinerja dan kesalahan deteksi perangkat. Kriteria perencanaan awal tes. Oke, nah ini sih yang perlu digarisbawahi dari manfaatnya sih, karena sudah banyak lah yang pakai PMEA ini. Oke, proses FMEA, langkah yang diperlukan dalam melakukan failure mode and effect analysis atau FMEA yaitu kumpulkan seluruh anggota tim, tetapkan aturan dasar, kumpulkan informasi yang relevan dan lakukan review, identifikasi item atau proses yang akan dianalisa, identifikasi fungsi kegagalan, efek, penyebab, dan kontrol dari setiap item atau proses yang dianalisa. Nah, ini prosesnya ya. Sebenarnya masih banyak lah. Nah, ini. Ada PMEA input, output, matrix, proses map, PMEA output. Nah, ini ya. Nah. Oke, kalau ini ada formnya. Terus. Berikut ini adalah contoh dari PMEA disederhanakan untuk proses instalasi sabuk pengaman dari sebuah pabrik perakitan mobil. Nah ini contohnya ya, di sebuah pabrik perakitan mobil. Di sini ada failure mode dan efek analisis PMEA, proses name, left, front, seat, belt, install. Di sini failure mode,
proses number, ini nomornya, date-nya 1 Januari 2000, tahun 2000, revisi ke 13. Jadi ini udah direvisi beberapa kali lah ya. Sini color mode, select wrong color self belt. Nah ini dalam apa namanya membaca warna salah nih. Jadi di sini ada 5 kali nih, ada severity-nya ya, probability-nya ada 4, probability of detection-nya ada 3, risk preference number, nah ini ada 60 nih. Ini dilakukan oleh apa ya namanya ya? Ini ada ininya ya, red 1 sampai 10 tuh dari mana dasarnya dan ininya, biasanya ini dari kuesioner lah ya. Oke. Di sini seat belt bolt not fully. Nah ini biasanya si beltnya tidak apa ya namanya tidak kencang lah ya ininya ya menekannya. Terus di sini ada trim cover clip. Nah ini ya beberapa kesalahannya lah ya. Oke, di sini ada sampai wah udah banyak nih ya yang 144 kegagalan-kegagalan. Sini terus di sini ada worksheet-nya. Nah ini checklist-nya. Nah ini biasanya nah makanya sering dipakai itu hampir sama seperti audit-nya lah ya semuanya ini. Terus contoh formula worksheet tuh. Terus ada makna sebuah B terpencil, C sesekali, D cukup dan sering. Severity. Tentukan severity untuk skenario terburuk efek akhir yang merugikan negara. Oke, ini kalian bisa baca lah ya. Detection, oke. Dominasi latensi period. Jadi dideteksi rata-rata waktu yang mode kegagalannya yang dapat dideteksi ya. Jadi kalian latensi. Jadi latensi itu kan periode berkala lah ya. Jadi proses durasi setelah menerima di port menunggu waktu X jam atau X day. Jadi dari waktu dari 1 jam sama 1 hari lah ya, beberapa hari ini. Ini bisa baca kalian. Nah ini indikasi, jadi kita cari nih indikasi apa aja nih yang bisa normal, abnormal, atau bahkan mungkin jadi salah nih. Oke. Nah mungkin kalau yang normal kelihatan, salah kelihatan. Nah kebanyakan kalau dari perusahaan tuh banyak yang sifatnya lebih ke abnormal lah. Jadi sebuah indikasi yang jelas bagi operator ketika sistem telah berfungsi atau gagal. Jadi masih abnormal tuh sifatnya masih kadang bisa ditolerir lah ya. Nah ini yang kadang hati-hati dalam bagian QC tentunya lah ya dalam melihat suatu produk ini bisa dikatakan normal atau bisa salah atau mungkin ini masih abnormal dalam toleransi lah. Ya. Oke, ada tingkat resiko. Oke. Nah, ini. Oke, beresiko tinggi. Nah, sebuah rendah, B rendah, C rendah, D rendah, E moderat. Nah ini kalau udah kategorinya E moderat itu udah tinggi, tidak dapat diterima, tidak dapat diterima, tidak dapat diterima. Nah ini kalau yang sebuah itu bisa rendah. Ini B nih. Kadang yang B nih bisa jadi di 5 jadi tinggi tuh. Ini bisa moderat, moderat tuh ya. Oke. Terus nih kalau di kerjaan apalagi di bagian QC biasanya udah
sudah paham lah tentang analisa risiko seperti inilah. Apalagi di SMEA nih, sering digunakan mungkin, tapi menggunakan metode yang sejenis lah ya. Oke. Karena sudah memperhitungkan tentang resikonya lah ya. Resiko dari kesalahan, entah itu dari operator atau dan lain sebagainya lah ya. Karena nanti bisa jadi material yang ada tuh, atau kalian memproduksi sesuatu, misal kalian bekerja di pabrik tekstil nih. Nanti ada si baju misal kita ini bajunya jahitannya nggak normal, tapi bukan salah juga, ini masih, tapi ini abnormal itu nggak sesuai dengan kondisi yang harusnya normal, dan itu pasti ada toleransinya. Misal si jahitannya ada yang kurang pas atau dan lain sebagainya, tapi itu masih bisa dipakai dan kelihatannya malah jadi bagus. Nah itu bisa jadi ada, nah ini ada perhitungannya ya. Oke, terus ada timing. Kalau timing sih lebih ke siklus atau waktunya lah ya. Nah ini penggunaan, terus ada keuntungan. Nah ini keuntungannya meningkatkan kualitas, keandalan, keamanan produk, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepuasan pengguna. Nah ini karena SMEA ini banyak juga diterapkan di perusahaan, karena ini banyak keuntungannya lah ya. Jadi labanya bisa lebih tinggi. Contohnya waktu saya bekerja juga banyak perusahaan tuh, apalagi di bagian QC, ini menggunakan SMEA ini. Nah ini mengurangi potensi masalah garansi karena sudah dicek terlebih dahulu lah ya. Terus penghapusan mode kegagalan potensial, dan jadi kesalahan-kesalahan itu bisa kita kita analisis dulu atau diidentifikasi dulu, entah itu dari pengalaman yang ada dari suatu perusahaan tersebut, atau bisa jadi pengalaman dari orang lain yang mungkin dari perusahaan lain lah ya. Oke, ada jenis fungsional, konsep desain hardware, rinci desain hardware, dan proses. Oke, dan terakhir proses ya. Oke, paling itu sih yang digarisbawahi dari SMEA. Dan ini bagus juga kalau kalian nanti mau menggunakan ini sebagai bahan untuk metode dalam skripsi kalian. Karena banyaklah keuntungannya, apalagi kalian yang membuat aplikasi atau nanti bahkan ingin membuat skripsinya lebih ke audit lah. Oke. Di sini ada yang tertarik tentang skripsi audit seperti ISO, terus ISO apa? Di sini ada Ezra, Yahya, Gilang dan yang lain. Halo? Ada yang tertarik di sini yang membuat tentang lebih ke audit lah ya, lebih ke keamanan sistem dan lain sebagainya. Ada yang tertarik? Pribadi masih belum tertarik ya Pak, mungkin karena belum mengetahui lebih jauh. Mungkin akan membacanya lebih jauh Pak. Terima kasih Pak. Oke. Intinya kalau buat kalian nanti yang mau mengambil skripsi tentang audit atau keamanan sistem dan lain sebagainya lah ya, itu harus diperbanyak dari segi analisis risiko seperti ini. Entah itu dari form-nya seperti ini atau worksheet dan lain sebagainya. Karena yang namanya audit dan keamanan itu dokumentasi paling wajib lah. Jadi yang paling dicek tuh nanti skripsi itu ininya nih. Apakah benar si dari worksheet-nya, dan apakah benar ini tuh wajib diterapkan, dan sebelum-sebelumnya bagaimana, apakah sudah menggunakan ini dan lain sebagainya. Karena itu sih
yang paling berbeda dengan aplikasi. Kalau aplikasi atau pembuatan alat seperti Arduino biasanya lebih melihat dari segi alatnya, apakah alat ini mempunyai input bagaimana, output bagaimana, terus mempunyai dampak ke depannya seperti apa, outcome ya, atau bisa jadi ini akan dipakai ke depannya atau bagaimana, seperti itu. Kalau yang membuat alat dan kalau yang membuat aplikasi ini sama ya, sepertinya alatnya ini mau inputnya kayak gimana, outputnya bagaimana, terus apa namanya, outcome-nya dan lain sebagainya. Dan perbedaannya paling dari kalau dari alat dan aplikasi itu, misalkan si alat kita coba nih, alatnya gimana nih simulasinya, dan nanti ada simulasi si alat ini kalian gunakan, bagaimana dampaknya ke perusahaannya dan lain sebagainya. Nah, kalau dari segi aplikasi, nah ini aplikasi ini kuat sampai kapan, terus nanti rentang waktu sekian, apakah bagaimana akan digunakan atau bagaimana. Dan kalau misalkan ada teknis yang atau bukan teknis ya, lebih tepatnya operator lah ya, operator dari yang mengendalikan aplikasi ini kesulitan dalam segi dan lain sebagainya lah ya, dalam segi misal kita membuat aplikasi ini, ternyata si operator ini kesulitan dalam mengoperasikannya. Nah, itu bagaimana dan lain sebagainya lah ya. Jadi, kalau Bapak sarankan sih, mulai dari sekarang memikirkan apa solusi nanti kalian, dan mulai dari sekarang kalian mulai bagaimana ya nanti ke depannya aplikasi saya akan digunakan nggak? Atau kalian sudah mencari tahu aplikasi ini sudah ada belum ya sebelumnya di studi kasus, misal studi kasus kalian di mana? Seperti itulah ya. Oke. Ada yang ditanyain dulu terkait materi sekarang? Anissa, ada di sini Anissa? Halo? Ada, Pak. Oke, sudah itu ya Anissa juga ya? Sudah menyusun skripsinya ya? Belum, Pak. Masih semester 2. Ya, so mulai dari sekarang lah ya. Kalian bisa Anissa mau buat apa nanti? Aplikasi, alat atau kayaknya aplikasi sih, Pak. Sistem perancangannya apa ya? Mungkin buat HR kali. Oke. Okay. Okay, so tinggal di kalian sebenarnya sudah banyak referensi lah. Bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana caranya si aplikasi kalian tuh bisa berguna atau mungkin bisa terpakai nantinya. Ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyain dulu untuk materi sekarang? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke yang presentasi ya. Kalau saya lihat yang presentasi kemarin, maaf. Yang presentasi kemarin baru berapa ini ya? Bentar, Bapak stop sharing dulu. Bapak lihat baru kelompok 1, 4, dan 5 baru 3 kelompok nih. Oke, kita masuk ke ini, kan ada yang bertanya ya? Materi saya jelas ya? Oke, kita langsung masuk. Oke, gimana? Ada yang bertanya tadi? Jelas ya? Anissa jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, oke. Kita masuk ke yang presentasi sekarang. Oke. Kelompok 1, 4, 5 ya. Kemarin terakhir di 5 ya. Oke.
Kelompok sekarang kelompok 6 siap. Wahyu, Supriyadi, Hari, Nurdin, Sri Yen. Kelompok 6 itu tentang materinya uji validasi dan pengujian sistem. Halo, di sini Wahyu, Supriyadi, Hari, ada? Ada ya? Sudah siap presentasi? Oke. Suaranya kayaknya kecil, bisa diperbesar. Tes. Oke. Boleh sok langsung di share screen aja. Wahyu. Masih yang share screen. Sudah muncul? Belum lagi. Boleh pakai HP atau sama ini. Sama laptop. Nah, sudah muncul tuh. Sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok 6 akan izin memaparkan hasil dari hasil diskusi kami mengenai uji validasi. Oke, lanjut. Di sini kami berlima, ada Hari Kumara, Nurdin Ajis, Rian Yen, Supriyadi, dan saya sendiri Wahyu Wahyudin. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi ini. Oke, yang akan kita jelaskan yang pertama itu uji validasi, yang kedua itu pengujian sistem, dan yang ketiga adalah kesimpulan dari uji validasi dan pengujian sistem. Oke, yang pertama uji validasi. Enggak, Kang? Ya, baik, terima kasih kepada Kang Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validasi, di mana pengujian terhadap perangkat lunak yang dibangun oleh seorang atau kumpulan pemrogram, termasuk penguji kesesuaian fungsi-fungsi dengan keperluan atau tuntutan yang telah didefinisikan. Next, Kang. Dalam proses validasi ini dilakukan dengan anggapan bahwa pemrogram telah melakukan proses sertifikasi sebelum dan selama proses pembangunan perangkat lunak untuk mencapai objektif pembangunan sebuah perangkat lunak. Dalam proses validasi ini dan verifikasi ini ada beberapa terminologi yang biasa dijumpai. Yang pertama yaitu ada error keadaan atau kondisi yang diharapkan berbeda dengan apa yang didapati. Yang kedua ada fault, yaitu keadaan di mana perangkat lunak gagal melakukan apa yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu ada failure, keadaan di mana perangkat gagal melakukan fungsi-fungsi tertentu. Untuk tujuan pengujiannya, yang pertama yaitu ada error, yang kedua ada recruitment conformance, yang ketiga ada performance, dan yang terakhir yaitu ada an indication of quality. Untuk tujuan pengujian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Teh Sri Yen yang sudah memaparkan presentasinya. Lanjut mungkin kepada Kang Nordin. Tujuan pengujian, satu, menemukan kesalahan atau error sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji. Dua, membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas. Tiga,
melakukan pengujian secara efektif dan efisien. 4. Mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Next. Pengujian sistem. Pengujian yang dilakukan pada sistem komputer atau computer-based system secara keseluruhan. Pengujian berdasarkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Pengujian ini biasanya dilakukan berdasarkan spesifikasi yang dianalisa secara informal dan manual. Pengujian ini juga tidak memiliki metode dan kriteria formal sehingga hasil pengujiannya bisa menjadi tidak konsisten dan rancu. Dukungan alat bantu untuk pengujian ini jarang ditemukan. Pengujian ini mempunyai tujuan utama untuk melakukan validasi sistem secara keseluruhan dan melihat apakah proses integrasi dan kinerja masing-masing elemen sistem sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengujian ini juga berfokus pada validasi apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan harapan pemakai. Pengujian ini dilakukan secara black box dan spesifikasi based testing. Urutan pengujian ini dituangkan dalam perencanaan pengujian atau test plan, yaitu dengan mendefinisikan prosedur pengujian yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan data uji. Pengujian sistem dirancang untuk meyakinkan bahwa 1. Semua kebutuhan fungsional perangkat lunak terpenuhi. 2. Kinerja perangkat lunak telah sesuai dengan kebutuhan dokumentasi sudah benar. 3. Kebutuhan lain atau transportability, compatibility, repository, maintainability terpenuhi. Pengujian sistem untuk perangkat lunak yang dibuat secara khusus atau customize disebut dengan acceptance test yang dilakukan oleh pemakai dengan melakukan validasi dan spesifikasi kebutuhan. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh pemakai secara informal atau secara sistematis selama periode waktu tertentu agar dapat ditemukan kesalahan kumulatif pada suatu periode waktu. Sedangkan untuk produk perangkat lunak pengujiannya disebut dengan alpha testing dan beta testing. Pengujian ini dilakukan oleh end user atau pemakai akhir. Oke. Terima kasih Kang Ajis. Lanjutkan oleh Kang Hari. Mangga Kang Hari. Baik, di sini ada alpha testing. Alpha testing adalah pengujian yang dilakukan oleh pemakai pada lingkungan pengembang. Dalam hal ini lingkungan yang terkendali. Lalu ada beta testing. Ialah pengujian yang dilakukan oleh pemakai pada lingkungan pemakai sendiri, di mana lingkungan perangkat lunak tidak dapat dikendalikan oleh pengembang. Selanjutnya. Next, Kang. Sudah. Selain dari hal-hal di atas, pengujian sistem juga meliputi 1. Pengujian recovery. Pengujian ini memaksa perangkat lunak untuk gagal dalam berbagai cara dan mengecek apakah proses recovery dapat dilakukan dengan baik. Lalu yang kedua ada pengujian keamanan. Pengujian ini merupakan pengujian sistem proteksi yang diaplikasikan pada perangkat lunak. Perangkat lunak dipenetrasi oleh suatu rangkaian proses yang ilegal. Lalu ada stress testing. Pengujian ini memaksa perangkat lunak untuk bekerja abnormal, baik dalam kuantitas, frekuensi, dan volume datanya. Lalu yang keempat ada pengujian kinerja. Pengujian ini dilakukan untuk mengecek kinerja perangkat lunak pada waktu runtime. Pengujian seharusnya dilakukan pada setiap proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan mengukur parameter-parameter sistem seperti utilisasi sumber daya perangkat lunak, waktu respon, dan lain-lain. Selanjutnya.
Ada terdapat dua metode dalam pengujian, yaitu white box dan black box. Next. Metode pengujian white box lebih ke strukturalnya dan black box lebih ke fungsionalnya. Untuk penjelasannya saya ke rekan-rekan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Hari. Dilanjutkan oleh Kang Supriyadi. Mangga Kang Supriyadi. Halo Kang Supriyadi. Dia belum ada suaranya, Supriyadi. Gak ada suaranya, Supriyadi. Oke, ini karena waktunya mau berakhir, dibuat ulang ya, Gilang ya. Oke, semua bisa keluar dulu sebentar. Boleh, Pak. Kalian Supriyadi juga ya. So, disiapkan. Tes, tes. Sudah ada? Ada. Maaf, Pak. Tadi. Struktural white box. Ada tiga struktural. Yang pertama, menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Yang kedua, menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi. Yang ketiga, ada semua komponen diuji. Jadi dalam pengujian white box, seorang pengujian memiliki akses ke seluruh kode program dan mampu memahami alur kerja dan keputusan yang diambil oleh program tersebut. Boleh next, kan? Lalu ada fungsional black box. Yang pertama, fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi. Yang kedua, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Dalam pengujian fungsional black box, seorang pengujian memeriksa apakah output yang dihasilkan oleh aplikasi atau sistem sesuai dengan input dan kondisi eksekusi yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada kesimpulannya. Next. Pengujian dirancang untuk meyakinkan, yang pertama, semua kebutuhan fungsional perangkat lunak terpenuhi. Yang kedua, kinerja perangkat lunak telah sesuai dengan kebutuhan dokumentasi sudah benar. Lalu yang terakhir, kebutuhan lain seperti transportability, compatibility, error recovery, maintainability terpenuhi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apakah ada pertanyaan? Enggak.
Oke, bisa langsung dilanjut. Si kelompok 6 ya, Pak. Boleh langsung dilanjut, Wahyu. Bisa screen kembali. Kita pindah ke meet sebelah ya, teman-teman. Oke, apakah sudah muncul? Belum, belum. Mangga dilanjut, Kang Supriyadi. Halo Supriyadi, Supriyadi. Halo Wahyu, ini Supriyadi mana? Kalau enggak boleh di backup dulu aja oleh Wahyu ya. Belum masuk ya Supriyadinya ke sini. Kayaknya masih di sebelah. Oke, saya backup dulu aja sebentar mungkin. Sambil nunggu Supriyadi hadir. Oh, belum di ACC seperti teman-teman. Halo, Ayu. Ya. Halo. Hadir-hadir, Pak. Boleh langsung di backup aja. Karena takutnya waktunya tidak cukup lah ya. Tetap baik. Dibacakan oleh Wahyu aja. Boleh, Pak. Baik, selanjutnya ada struktural untuk white box. Nah, di sini ada pengujian dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Lalu ada menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditulis. Dan yang ketiga itu adalah menguji semua komponen yang akan diuji sesuai dengan checklist yang sudah ditentukan di awal. Oke, lanjut ke fungsional atau black box-nya. Yang pertama itu fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi. Yang kedua, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional yang sudah ditentukan. Jadi kita fokus dengan input black box-nya dan output, kita tentukan input dan outputnya baru kita sesuaikan atau apa yang tentukan di black box-nya. Seperti itu kesimpulannya. Jadi pengujian uji validasi itu dirancang untuk meyakinkan bahwa semua kebutuhan fungsional perangkat lunak terpenuhi. Yang kedua, kinerja perangkat lunak telah sesuai dengan kebutuhan dokumentasi
sudah benar. Yang ketiga, kebutuhan lain seperti transportability, compatibility, error recovery, maintainability itu terpenuhi. Diyakinkan bahwa jika uji validasi sudah terpenuhi semua, maka sebuah sistem akan dikatakan aman istilahnya. Sudah teruji validasinya, checklistnya. Oke, sekian mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalau ada yang bertanya. Bagus, ini materinya walaupun tadi ada kendala sedikit. Mungkin Supriyadi. Jadi kemana ya Supriyadi? Ini belum masuk lagi ya Supriyadi ya? Katanya belum di ACC, Pak. Di... Oke, mungkin dari jaringan mungkin ya. Jaringan. Oke, ada yang ditanyakan yang lain? Ayo, Yahya dan lain. Anissa ini belum bertanya. Kalau enggak nanti dari saya lah ya. Oke, ini bagus terkait dengan materinya lah tentang uji validasi dan pengujian sistem. Belum ada ya yang bertanya. Oke, dari saya dulu lah ya. Coba Wahyu kembali ke slide yang uji validasi. Uji validasi. Oke, tadi itu menyebutkan tentang coba ke selanjutnya. Ini ada contohnya enggak Wahyu? Uji validasi ini? Ya, kita enggak masukin, Pak. Nah, karena tadi kalau enggak salah yang ngejelasin itu ini tadi itu Nurdin ya kalau nggak salah ya, atau Trianian ini yang ngejelasin tadi siapa Wahyu? Uji validasi itu Teh Trianian. Oh iya. Oke, saya ingin tanya terkait tentang contohnya ada nggak ya dari uji validasi ini, boleh dari jurnal atau lain sebagainya, contohnya ya. Saya minta sok boleh barengan. Karena kalian ini mungkin Zoom ya, boleh berdiskusi di grupnya, WA-nya atau bolehlah terserah. Sok boleh cari juga dari sini, Bayu ya. Kalau minta contoh jurnal tentang uji validasinya ya. Ini bagus karena uji validasi ini juga lebih ke memvalidasi apa yang akan ada dalam si aplikasi kalian. Nah, nanti bisa dilihat lah contohnya lah. Jadi saya terangkan sedikit. Ada pertanyaan lain dari yang lain? Boleh? Enggak? Tuh, dan lainnya.
Iya, bagaimana Wahyu? Sudah ketemu? Wahyu, Trianiat, dan yang lain? Mungkin Kang Ajis sudah Sudah mengerti. ketemu? Kang Ajis, Kang Boleh. mengerti. Terus Wahyu, nanti jangan lupa ini slide-nya disimpan di Google Drive-nya ya. Google Drive. Bapak cek belum ada di Google Drive-nya ya. Baik, Pak. Oke. Gimana udah ke masuk? Udah maaf, udah bisa dijawab? Supriyadi udah masuk? Sudah masuk? Supriyadi Belum ya? sudah masuk. Sudah, Pak. Sudah Oke. masuk. Okay. Tadi kenapa kesalahannya? Oke. Boleh nanti dibantu ya, Supriyadi ya. Bentar, rekan-rekan. Oke, sudah ada share screen-nya. Boleh diperbesar coba Wahyu. Cukup kebaca gak? Sedikit lagi, sedikit lagi. Terus, terus. Oke, gimana? Oke, di sini mungkin dari yang dari tadi pengujian uji reliabilitas data kita tentukan checklistnya. Yang pertama itu ada tes ulang, lalu di sini sistem apa ya? Sistem divalidasi dengan sistem. Aplikasi SPSS itu apa? Statistical Product Service Solution. Nah, ini ya. Ya, betul. Wah, blur ternyata. Ya, boleh lihat ke bawah coba. Oke, lanjut ke bawah. Up. Oh, ini programnya boleh ke bawah lagi. Ada sampai tabelnya ya, tidak? Tabel akhir uji validasinya. Nah, sip. Tadi yang atas. Yang atas, atas, atas. Nah, ini. Kayak bisa ke atas sedikit. Nah, ini bisa dijelasin nggak sama Wahyu atau boleh sama saya? Boleh sama Bapak aja mungkin biar memperjelas. Oke. Andekan. Oke, jadi gini. Uji validasi ini penting kalau kalian mau menggunakan inilah ya, karena ini hampir mirip kayak tadi benar black box-nya lah ya, lebih ke tingkat
bagaimana, coba lihat ke atas dulu sedikit. Wahyu, boleh di ke atasin sedikit? Halo? Nah, sip. Nah, di sini kita melihat sama kayak black box, jadi dari segi pengujiannya ya. Nah, di sini jadi menginterpretasikan, maaf ya, atau menjelaskan hasil pengujian kita yang di atas. Dari sini kita akan melihat jawaban dari hasil pengujian kita yang baru. Nah, jadi dari interpretasi yang di atas atau interpretasi yang atas itu kita diuji ya, diuji. Nah, jadi pertama kita harus mencari nilai R tabel terlebih dahulu sesuai ketentuan dari DF. Terus N adalah jumlah yang, data yang diuji. Jadi untuk mencari nilai R tabel kita menggunakan ketentuan R tabel min DF. Ini ada rumusnya ya, Pak ya. Oke, boleh ke bawah sedikit. Wahyu. Nah, ini yang nantinya jadi nilai R. Nah, yang di apa namanya? Di di kotakin lah ya, di kotak warna merah lah ya. Boleh ke bawah lagi? Ke bawah lagi, Wahyu. Nah, ini tingkat apa yang namanya, biasanya dari validasi yang bagus tuh di tingkat nih nomor 11. Oke, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah. Nah, kedua dibandingkan nilai R tabel dan R hitung sesuai kriteria pengujian X1 kali 1. Nah, ini ya. Ini ada rumusnya lah ya. Oke, ketiga cara lain selain menggunakan R hitung yaitu melihat tingkat signifikansinya lah ya. Nah, ini kelihatan nih signifikan nih. Dari 4, 4 langsung ke 5. Ini dari 5 langsung ke 6. Lumayan besar lah tingkat signifikannya lah ya. Nah, ini tingkatnya nih lebih kecil dari 0,05, maka alat ukur yang digunakan valid. Nah, ini nih ya 0,05. Nah, ini 0,06. Nah, ini 0, sekian itu udah kurang valid, makanya diuji coba nih ya. Nah, ini pengujian validasi itu seperti ini. Jadi nanti ada perhitungannya juga lah ya. Bagus nih. Nanti bisa dimasukin ya Wahyu ya buat contohnya ya. Nanti saya upload di Drive, nanti masuk di link itu ya, di slide. Okay. Jangan lupa ya slide contohnya ya. Ada yang ditanyakan dulu tentang contoh ini karena emang uji validasi itu panjang tuh, ada perhitungan dan lain sebagainya. Kalau mungkin kalau Bapak membahas detailnya itu emang panjang, mungkin bisa sampai kamu sekarang juga tuh udah 749 tuh ya, nggak mungkin cukup sih, karena uji validasi ini sering digunakan dan menggunakan rumus. Lalu ini kalian bisa lihat di jurnalnya juga sudah panjang lah ya. Kalau ada yang kurang mengerti boleh nanti ditanyakan lewat WA atau lewat grup lah terkait dengan ini. Uji validasi. Oke, ada yang ditanyain yang lain? Halo? Coba Wahyu, coba masuk ke slide-nya dulu. Bapak ingin lihat ke pengertian uji validasi. Oke, ini udah 7.50 juga. Setelah saya ada lagi mata kuliah apa kalian, Anissa? Ada bilang dan yang lain. Ada ilmiah. Ada pak. Oke. Coba mata lihat yang. Oke, masih ada penelitian ya. Oke, coba saya lihat yang pengertian uji validasi. Intinya ini sih pengertiannya ya.
Nah ini, pengujian terhadap perangkat lunak yang dibangun oleh seorang atau kumpulan homogram termasuk menguji kesesuaian fungsi-fungsi dengan keperluan tuntutan requirement yang telah didefinisikan. Maaf. Jadi ini emang uji validasi itu banyak sih yang harus diuji lah, dari fungsi, terus keperluan, tuntutan atau requirement dan lain sebagainya lah ya. Makanya itu ada tadi ada kesesuaian tertentu yang dilihat dari perhitungannya lah. Ya itulah ya, karena panjang lah. Contohnya jangan lupa ya Wahyu ya. Oke, cukup lah ya. Nggak ada yang bertanya lagi ya. Oke, boleh ditutup Wahyu? Boleh, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Bapak nilai juga. Oke, boleh ditutup share screen-nya. Oke. Sekarang kita sesi foto ya. Boleh dibuka kameranya? Karena waktu udah 7.52 juga ya. Boleh kameranya dibuka semua? Oke. Oke. Wahyu udah, Yahya, boleh kameranya dibuka? Oke, sebentar. Ini semua kamera udah dibuka ya Wahyu ya? Oke, di Bapak kayaknya belum kebuka semua nih, Mulki, Faza, ini di kalian udah ya? Udah on Pak. Oke, mungkin udah, Pak. Sinyal di, ya. Nanti tolong Wahyu atau kamera yang bagus nanti tolong screenshot juga ya. Oke. 1 2 3. Oke. 1 2 3. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk UASnya nanti ya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.